Selain memeriksa kasus TPPU dengan tersangka Wawan, KPK juga memeriksa adik mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto, yaitu Haryadi Budi Kunchoro. Haryadi diperiksa selaku Senior Manager Peralatan PT Pelindo II sekaligus saksi kasus dugaan korupsi dalam pengadaan 3 unit Kuai Container Crane atau QCC dengan tersangka RJ Lino. Pemirsa, kita langsung bergabung dengan reporter Julita Telambanua dan juru kamera Franciscus Menta langsung dari gedung KPK. Ya, Julita, apakah pemeriksaan terhadap Haryadi hingga saat ini masih berlangsung? Ya, benar sekali Doni dan juga pemirsa, pada saat ini Haryadi Budi Kunchoro yang merupakan senior manajer peralatan PT Pelindo II masih diperiksa oleh KPK. Ya, tadi datang ke gedung KPK ini pada pukul 10, ini berarti sudah sekitar 5 jam Haryadi berada di dalam untuk diperiksa, dan ini bukan merupakan pemeriksaan pertama kalinya yang dijalani Haryadi sebagai saksi dari tersangka RJ Lino. Dan pada hari ini menurut Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK mengatakan bahwa kembali akan digali sejumlah keterangan khususnya terkait dengan bagaimana pada saat itu PT Pelindo II dapat menunjuk perusahaan swasta asal China yang mengadakan QCC di Indonesia tepatnya pada tahun 2010. Adapun pada saat itu QCC ini diadakan di Pontianak, Palembang dan juga Lampung dan proyeknya itu senilai seratusan miliar rupiah. Doni. Ya, lalu bagaimana dengan perkembangan penyidikan kasus QCC ini, Julita? Ya, kita tahu sebelumnya Doni bahwa telah ditetapkan satu tersangka yang merupakan mantan direktur utama PT Pelindo II yaitu RJ Lino. Kemudian juga pada saat ini KPK masih terus akan memeriksa sejumlah saksi sehingga tidak akan dipungkiri bahwa nanti ke depannya akan ada tersangka baru terkait dengan hal ini, apalagi pihak RJ Lino menyebut-nyebut bahwa pihaknya pada saat itu telah mendapatkan izin dari Menteri BUMN untuk dapat menunjuk langsung satu perusahaan untuk mengadakan QCC dan tepatnya itu adalah perusahaan asing. Jadi pada saat ini KPK terus mengembangkan kasus ini dan akan meriksa sejumlah saksi lagi. Doni. Ya baik, Julita Telambanua dan juru kamera Franciscus Menta melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.